Kegiatan Babin Kamtibmas, Bribka Tani Erinawati, belusukan menyambangi kos-kosan yang berada di Jalan DI Panjaitan, Simpang Semuara, nomor 11 Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru. Babin bertemu dan menyambangi anak-anak kos-kosan, salah satunya mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Kota Medan, sambil menyosialisasikan aplikasi Polisi Kita. Babin juga menyampaikan agar penghuni kos-kosan menjauhi dan tidak menjadi salah satu korban penyalahgunaan narkoba. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV melaporkan. Salam Tribrata.